Assalamualaikum Sobat Raja. Gimana nih kabarnya semua? Dalam episode Fakta Sang Raja kali ini, kita bakalan ngomongin soal 3 fakta unik yang ada di SMA Roda Turjana. Simak sama-sama yuk. Yang pertama adalah motor anti gaya. Sobat Raja, di tengah gempuran konten serba flexing kekayaan ini, tahu nggak sih bahwa SMA Roda Turjana itu selalu mengusahakan siswa-siswinya agar selalu tawadu? Salah satunya adalah dengan membatasi spesifikasi kendaraan bermotor siswa. Kalau di SMA Roda Turjana itu, bawa motor sih sah-sah aja. Namun, sisinya itu harus di bawah 125 cc. Jadi, di SMA Roda Turjana, gak ada lagi tuh istilah flexing-flexingan motor. Selain itu, motor yang digunakan juga harus memenuhi aturan kelayakan dari polisi lalu lintas. Seperti memiliki surat lengkap, atribut lengkap, dan standar keamanan yang lengkap. Siswa-siswi SMA Roda Turjana juga dihimbau untuk selalu bersikap sopan dan santun saat berkendara, agar tidak merugikan pengguna jalan lainnya. Masya Allah, luar biasa banget ya! Fun fact berikutnya adalah program Learn from the Expert. Sobat Raja, tahu nggak sih? Output minimal dari SMA Roda Turjana adalah menjadi CEO. Yep, gak salah dengar. Di SMA Roda Turjana terdapat program lisensi menjadi pengusaha handal dengan belajar langsung lewat ahlinya. Untuk menunjang program ini, SMA Roda Turjana mendatangkan guru tamu yang merupakan pemilik usaha sukses dari mitra bisnis dan juga wali murid untuk memberikan matrikulasi bisnis kepada siswanya. Selanjutnya, siswa akan dikelompokkan sesuai minat untuk kemudian menjalankan program magang. Beberapa hal yang dipelajari oleh siswa di masa magang itu adalah manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen akuntansi. Lewat program ini, siswa diharapkan bisa mengembangkan bisnis real dan menjadi CEO sesungguhnya bahkan sebelum lulus jenjang SMA. Fun fact terakhir adalah Koilullah. Koilullah atau Dirur Siang menjadi salah satu kegiatan yang secara rutin dijadwalkan di Roda Turjana. Merujuk dari pendapat Al-Munawi, Koilullah adalah tidur di tengah siang. Ketika matahari condong ke arah barat, yaitu waktu duhur atau menjelang sebelum atau sesudahnya. Jadwal Koilullah di Semaraja yaitu setelah melaksanakan sholat duhur selama 15 menit dengan mengondisikan diri untuk benar-benar beristirahat. Enak juga ya sekolah di SMA Roda Turjana. Bukannya dimarahin guru kalau tidur siang, tapi ini malah disuruh loh. Wah, jadi pengen deh. Nah, itu dia nih Sobat Raja, 3 fun fact yang ada di Semaraja. Favorit kamu yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.